Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berkelakar menyebut politikus seperti binatang tikus, yang dinilainya tidak punya karakter. Pernyataan Megawati ini dilontarkan saat ditanya soal arah politik PDI Perjuangan ke depan, di sela kunjungannya ke pameran karya Butet Kertarajasa di Galeri Nasional Indonesia, Senin, 13 Mei 2024, kemarin. Megawati mengaku sedang tidak tertarik bicara soal politik. Mega juga mengoreksi sebutan politikus, karena politikus dinilai sama halnya binatang tikus, yang tidak punya karakter. Yang benar, kata Mega, adalah politisi yang lebih menggambarkan sosok berkarakter. Juga salah kadang-kadang ngomong politikus lain. Politikus kayak tikus, tulis dah. Nggak punya karakter. Gitu. Jadi kalau mau ngomong yang berkarakter tuh politisi. Telisik TV mengabarkan.